rumah makan sederhana Minang. Wow, Padang guys, ayam bakar. Nah ini cumi, waduh gila cuminya gede banget, mantep. Nangka, wow, sama nih ada terong gede banget. Langsung aja ya kita makan. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Gila, ini mantep banget coy. Jadi ini tuh salah satu tempat nasi Padang yang di daerah Jakarta Barat. Menurut gue ini enak, sederhana Minang. Dari segi bumbu semuanya, apalagi nih si ayam bakar ini juga dia nyerap banget. Terus juga sambelnya enak. Nah ini pertama kalinya gue cobain cumi. Gila nih cumi segede-gede gini. Langsung aja ya, sebelum makan kita doa dulu. Amin. Gila nih cumi. Jadi gini, tadi nasi ayam sama terong itu harganya Rp21.000. Cuminya sendiri itu harganya Rp19.000. Wow. Oke. Waduh ini berair banget lagi nih. Kita makan dulu ya. Tadi kan gue minta bumbu rendang. Gue dapet sedikit daging rendangnya. Empuk banget. Wah enak banget ya. Next ya. Next kita makan rendang. Bumbunya gue suka, dia gak terlalu asin. On point banget. Sambel ya. Sambelnya pedes, enak. Wow. Ini ya, ayam bakar ya. Tadi gue pesen yang paha. Selalu enak. Wah, gila, mantap. Sama ada terong segede gini nih. Wow. Pertama kali gue coba. Coba ya, terongnya enak ya. Kalau terongnya dia nggak banyak rasa ya, yang gue rasain. Jadi kayak terong direbus gitu loh. Wah, gila. Gue baru ya. Gue orang baru yang baru menemukan rasa nasi Padang tuh enak segimananya gitu ya. Dulu tuh gue beneran asli gak suka Padang coy. Biasa aja gitu loh, bukan yang gak suka, biasa aja. Cumi, buset ya gede ya. Coba ya. Enak. Gak amis. Teksturnya pas banget. Dalamnya tuh telur. Dalamnya telur guys. Ini ya. Kalau makan terongnya mesti pakai bumbunya, soalnya biasanya bumbu Padangnya, soalnya supaya ada rasanya dia. Makan nasi sama bumbunya aja udah enak banget ya kalau Padang. Kayaknya ini telur bebek deh, soalnya warna kuningnya beda guys. Kayak bukan kuning gitu, kayak orange gitu loh. Creamy banget. Wah, gila.
Nanti next Padang gue pengen beli cincang daging sama ikan ya, ikan yang lain gitu. Makanya gue paling nyobain kan cuma baru satu macam ikan nih. Berhubung gue kurang suka ikan ya, jadi gue mau mencoba untuk gue cobain yang lain, yang ikan yang gue juga nggak pernah beli di Padang gitu. Jadi kalau lu makan sendiri doang nih, maksudnya kalau lu makan cumi doang tanpa bumbu, agak plain rasanya, nggak terlalu, maksudnya nggak ada rasa yang gimana. Jadi harus memang harus makan ini sama bumbunya gitu. Cuminya masih garing, empuk. Terakhir.